Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Jadi guys, kali ini saya ingin membuat sebuah video yang beda. Ini saya ingin mereaksi orang yang sedang mereaksi video klip atau video. Jadi ada beberapa teman-teman sama konten kreator, inspirasi banyak dari mereka yang memiliki cita-cita yang sama dengan kita, yaitu mempererat atau menyatukan Indonesia dan Malaysia yang secara khusus. Dan ini sebagai bentuk apresiasi kita, dan ini bentuk dukungan kita, dukungan saya untuk mereka supaya mereka terus juga berkarya, jangan pernah putus untuk menyambung persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama ini dari akun channelnya Sandi Nugroho. Dia ini sebenarnya sudah lama ya di dunia YouTube, sudah 3 tahun yang lalu saya lihat di videonya. Termasuk orang-orang yang gemar juga atau yang mereaksi video atau hal-hal berkaitan dengan Indonesia dan Malaysia. Kali ini saya melihat video yang judulnya Nobar Mirfly lalu strip tanda petik hat tepok tanda petik fit kid sante dan MK K-click reaction to musik video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 like dan juga thank you banget sampai aku membuat aku 5000 subscriber. Terima kasih semuanya. Aku minta tolong kalian untuk subscribe, men. 10.000 subscriber, oke, okay, sudah. Aman. Udah aku subscribe ya. Anjay, anjay, udah. Woi. Udah teriak col, woi. Anjay, woi. Laper dia main kasih main mukanya, men. Mukanya sedih banget, men. Mukanya sedih banget, men. Gila. Oke. Okay. Aku tampan sekali, men. Lebih hilang aku daripada dia. Gila beneran dia. Dia bawa diri sendiri. Ya iyalah. Oh, kakek tua. Ato. Anjay. Tep teng tep tep teng tep teng tep teng. Dia pause. What the fuck, man? Dia pause dan pengen gitu doang. Oh. Dia orangnya emang kayak gini, dia over dia. Dia buat ciri khas dia. Iya. Oh, siap! Beli curian! Alamak! Oke, this MK, man. Jelek sekali, man. Jelek sekali, man. Oke, jelek sekali, man. Jelek jelek, MK. MK ini malah jelek. Oh, tapi keren, man. Bercanda saja. Bercanda. Oh, this is the bad ending. The bad ending. Oke, itu tadi sebuah reaksi yang sangat heboh dari seorang YouTuber asal Indonesia bernama Sandi Nugroho. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengapresiasi apa yang ia lihat, apa yang ia dengar gitu. Dan Sandi dengan ciri khas dia, dengan cara dia coba menyampaikan ke audiens, ke kita semua, dengan cara yang dia miliki, kita patut kita hargai, cukup terhibur. Dia juga saking menikmatinya, dia lupa diri gitu. Jadi oke, okay guys, selanjutnya dari Indoreact. Dia juga seorang yang sangat aktif. Jadi saat sebuah content creator yang aktif untuk mereaksi musik dan segala perkembangan terkait Malaysia dengan Indonesia. Dan kita juga sama-sama memiliki apa ya, konten yang sama dan memiliki cita-cita yang sama, yaitu untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Dia juga memiliki channel yang lain yang sama besarnya juga di sini, Indireact TV, yang sudah 58.000 subscriber. Ini ada video hat tepok acapella in the cover. Jadi audio di dalam video ini direkam hanya menggunakan smartphone. Wow. Aku ada brand, aku tiada run. Keren sih ya, untuk seukuran smartphone kayak gini. Aku ada rifle, bagus. Bagus pukulan macam aku Bruce Lee. Kalau barang cowboy, aku mantul. Detailnya diperhatiin dari segi
musik sama atau video klip juga detail banget ya. Keren nih, editingnya keren. Keren ya. Cuman dia masih lihat teks ya, masih belum ngapain lah, belum hafal. Udah musik kali ini. Bagian tersulit kayaknya ini. Oh iya, keren. Wih keren, gak berhenti-berhenti ya. Sekali napas ya. Keren, ini udah profesional banget ya. Wih keren, keren, keren. Ini dia seorang engineering. Jadi dia mungkin punya studio sendiri atau punya punya skill, kemampuan untuk meng-engineer atau memixing lagu atau memastering lagu, bisa kebanyakan lupa. Karena ini sebuah, saya dengar sih enak ya, kedengarannya enak walaupun dengan hanya smartphone. Dia orang yang detail, dia orang yang memiliki wawasan musik yang sangat luas. Dia memperhatikan detail per detail dari segi editing videonya, terus dari karakter musiknya. Jadi dia detail dari segi ornamen-ornamen segala macam, dia bagus nih. Pantes dia memiliki banyak subscriber. Dan dia ini juga salah satu teman kita yang memiliki cita-cita yang sama dengan kita semua, yaitu mempererat hubungannya, menyatukan antara Indonesia dan Malaysia. Yang selanjutnya ada seorang bernama Chak Kon Jong. Dia kontennya juga sama, tentang konten-konten yang positif yang mempersatukan Indonesia dan Malaysia. Dia lebih dominannya dia ke sport ya, ke olahraga. Sekibanyak kita lihat thumbnail-thumbnail tentang sepak bola. Jadi judulnya halama, Malaysia versus UAE dan Indonesia versus Thailand, kok beda ya? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan udah. Loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Yang lain jangan lupa juga. Coba subscribe channel Cak Lonjong ya. Gua tahu perasaan lu kayak gimana. Wis, keren openingnya. Selalu. Amin ya Rabb. Amin Cak, bagus. Hah? Oke, Rek. Di video itu benar itu. Membahas dua pertandingan. Jawaban bilang amin. Antara Malaysia versus Uni Arab Emirat serta Indonesia. Itu video dari mana, Cak? Thailand. Reaksinya ada. Kap. Masa Thailand juga. Mana sejak yang mana? Next. Aduh, parah. Bener juga ya. Kap. Masa Thailand. Sepertinya PSSI memang benar-benar harus melakukan banyak yang acak-adut pemain sama pemain ini tidak. Jadi ketika ngomong Indonesia, Indonesia langsung pasrah gitu, lemes. No comment. Oke, itu tadi dari calon jauh yang banyak mengulas tentang keadaan sepak bola di Indonesia, tentang harapan dia tentang sepak bola Indonesia. Dia iri sebenarnya, iri dengan kemajuan atau pola permainan yang ditampilkan oleh Malaysia. Dan dia berharap Indonesia, ya nggak apa-apa sih kalah, cuma kalah secara terhormat mungkin ya. Jadi secara permainan enak dilihat, pertarungan di lapangan terlihat sangat penuh perjuangan. Jadi penonton kita yang lihat pun jadi menghormati gitu. Jadi semua bisa menilai gitu ketika main di lapangan berjuang dengan sangat keras gitu kan. Permainannya cantik, enak dilihat gitu. Dan ini sebenarnya harapan dari kita semua rakyat Indonesia, termasuk calon juga di sini yang menyuarakan suara kita. Dan memang sangat berat peran sebagai sepak bola di Indonesia. Karena sepak bola menjadi sangat gila sekali, tidak wajar sebenarnya karena fanatisme buta gitu kan. Bahkan di sesama internal kompetisinya juga antar klub itu
udah nggak sehat itu, antara supporternya terutama ya, udah nggak sehat. Dan itulah calon Jo, salah seorang YouTuber juga yang sering menyuarakan pesan-pesan perdamaian untuk Indonesia dan Malaysia. Jadi sempat collab juga sama Indo Riap ya. Oke guys, saya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Sukses selalu untuk YouTuber-YouTuber yang lain yang memiliki cita-cita yang sama dengan kita semua. Terus dukung mereka, subscribe juga channel mereka. Kita dukung dengan cara subscribe, dengan cara like dan komen-komen yang positif untuk terwujud di cita-cita kita semua. Oke guys, sampai jumpa di video reaksi selanjutnya.